Rabu malam Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tingkat nasional tahun 2019 atau 1440 Hijriah di Gor Pandowo Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Jokowi memanfaatkannya untuk menghimbau masyarakat agar tetap rukun meski berbeda pandangan politik. Kita semua adalah saudara setanah air dan jangan sampai rusak karena perbedaan sikap politik. Ya inilah negara kita Indonesia. Kita tahu betul negara ini besar kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya pernah pergi ke semua provinsi, pernah pergi ke 500 kabupaten dan kota, atau pernah pergi ke 17.000 pulau yang kita miliki. Bisa saja para kiai karena dakwah pergi ke semua pulau, semua kabupaten, ke semua kota. Kelihatan betapa perbedaan-perbedaan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi hukum Allah kepada bangsa dan negara kita Indonesia. Apa yang ingin saya garis bawahi di sini? Perbedaan-perbedaan itu jangan menjadikan kita ini tidak seperti saudara lagi. Sekali lagi, ini sudah sunatullah, sudah menjadi hukum Allah kepada kita bangsa Indonesia, berbeda-beda. Apalagi menjelang biasanya ini ramenya, perbedaan-perbedaan itu muncul ramenya biasanya karena urusan politik. Pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden. Saya ingin mengingatkan, jangan sampai karena peristiwa-peristiwa politik yang tadi saya sampaikan, kita lupa bahwa kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Dalam acara yang mengusung tema meneguhkan semangat moderasi beragama dan berkebangsaan ini juga dihadiri oleh alim ulama dan sejumlah menteri kabinet yang dihadiri oleh sekitar 6.000 tamu undangan. Azizul Hakim, CPNN.